Iya, saking nggak bisa nahan dirinya sampai itu suruh megang golok kan. Disuruh megang golok. Iya, ini lehernya coba. Ada yang nyuruh kan? Iya, rasanya gitu. Iya. Ada yang nyuruh. Iya, Bu. Ini iya. Ibunya nih. Oh, ini ibunya. Oh, iya. Di belakang ibunya anaknya ini. Iya. Minum dulu, Pak. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ntar kita opening dulu deh di sini. Ya, boleh ya? Ayo dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, hari ini kita berada di daerah Kaliwadas. Pagi tadi kita habis mengunjungi Bapak Hardi ODGJ yang pernah kita bersihkan minggu lalu dan mengajak Bapak Hasan jalan-jalan dan beli-beli sembako. Nah, ketika kita sampai di gang, kita dipanggil oleh seorang ibu mengatakan bahwa ada salah seorang saudaranya butuh bantuan. Kemudian kita janjian. Nah, sore ini kita sudah berada hampir sampai di lokasi. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung aja menuju lokasi. Mudah-mudahan anak ini bisa kita tanganin, bisa kita bantu. Mudah-mudahan nanti bisa kita bawa berobat. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan kami. Mas. Ya. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di rumahnya. Siapa namanya ini, Ibu? Anaknya. Ridwan. Oh ya, kita sudah sampai di rumah Ridwan. Nanti kita coba. Dia suka ngerokok? Suka, ngopi. Suka ya. Suka. Rokoknya apa? Rokoknya apa, Bad? Kalau ngerokok apa? Apa rokoknya? Surya. 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 Yuk kita bawa rokok. Assalamualaikum. Halo. Siapa ini? Ridwan. Ridwan. Tidur Ridwan. Habis tidur. Habis tidur. Ridwan, perkenalkan saya dari Detik Asa, Om Asril, ya. Nah, tadi saya dipanggil oleh ibu, katanya ada anaknya butuh teman di sini. Itu namanya Ridwan. Nah, makanya saya datang ke sini menemui Ridwan. Saya ingin kenalan lebih jauh sama Ridwan. Boleh ya? Nanti kita suka ngobrol, nanti kita ngopi-ngopi, ya. Nih rokok buat Ridwan nih, pertemuan pertama kita dikasih rokok. Dikasih rokok. Iya. Ridwan umurnya berapa? Umurnya berapa Ridwan? Berapa? 23 tahun. Ah, 25. Ini 25. 23. Biar lebih muda dikit ya Ridwan ya. Jangan ditua-tuain ya. Jangan ditua-tuain umurnya ya. Ridwan ini kerja biasanya atau gimana ini? Kerja biasanya, Pak. Kerja di mana? Ngambilin rumput. Apa? Ngambilin rumput. Ngambil rumput buat kambing. Oh, itu aja. Oh, itu aja kerjanya selama ini. Oh, jadi nggak punya, maksudnya kalau untuk pekerjaan di luar untuk ikut sama orang itu tuh enggak ya? Apa? Ngolek. Apa itu ngolek? Oh, ngamen. Oh, suka ngamen. Di mana Ridwan biasanya suka ngamen? Di sini, Bumi Agung. Nah, di komplek-komplek. Oh, itu bareng teman atau sendiri? Sama teman. Oh, sama teman ya. Terus kenapa nggak ngamen lagi? Jarang, Pak. Soalnya kan apa sih? Nggak setiap hari ngolek sih. Oh, nggak setiap hari ya. Maaf, ini Ridwan ada merasa apa di diri Ridwan ini sekarang nih? Kalau boleh tahu ini, apa yang Ridwan rasakan ini sekarang nih? Kayak malas berjalan gitu. Kenapa? Padahal ini. Kenapa? Kayak malas berjalan. Oh, malas bergaul. Malas bergaul. Jadi pinginnya sendiri aja? Ya. Ya gitu, pingin sendiri. Enggak, perasaan yang Ridwan rasakan sekarang tuh rasa itu pingin sendiri doang gitu, nggak mau ditemanin atau gimana? Seperti apa? Apa yang Ridwan rasa? Ingin gitu bergaul. Kenapa? Pengen bergaul. Ya cuman apa ya? Nggak tahu, nggak bisa bergaul. Tapi biasanya dia bergaul nggak sih? Ridwan ini? Bergaul sama teman-temannya. Ada teman-temannya ya? Ada. Nah,
Kenapa akhir-akhir ini udah berapa lama Ridwan nggak bergaul lagi sama teman-teman? Lama dah. Udah berapa lama? 2 bulanan lebih. 2 bulanan? Iya benar Bu. Udah 2 bulanan gitu nggak bergaul. Iya nggak bergaul. Gitu. Nah, sekarang kita tanya, kenapa sampai nggak bergaul? Kita kan kalau hidup itu kan butuh teman. Kita nggak bakal hidup bisa hidup sendiri kan di dunia ini. Kita butuh pasti butuh orang, dan kita bakal mumet pikirannya ketika kita tidak punya teman, kita sendiri gitu. Nah itu kan nggak bagus. Nah kenapa Ridwan nggak mau bergaul? Enggak mau bergaul ya, kayak ya pas lagi main kan kadang ngerasa kayak dijauhin. Oh gitu, kayak merasa dijauhin. Tapi yang sebenarnya mereka nggak ngejauhin kan? Enggak. Itu perasaan Ridwan? Iya, kayak ngerasa jauhin kami. Coba terus gimana lagi? Kayak merasa di punten ya Bu Yas. Coba. Ya pada kayak nggak senang gitu. Kayak nggak senang sama Ridwan dengan keberadaan Ridwan gitu. Iya. Ya padahal kan di situ kan ya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau diri Ridwan merasa gimana? Ada nggak merasa-merasa yang aneh dalam diri Ridwan? Ada yang aneh nggak? Nggak ada kan? Nah, kenapa Ridwan merasa dijauhin sama teman-teman? Nggak tahu ya, mungkin nggak kerja. Oh gitu. Ya nggak begitu juga. Jadi gini, Ridwan pernah nggak ada bisikan-bisikan di telinga? Suara berisik gitu. Disuruh gini-gini, suruh ngapa-ngapain gitu, ada nggak sih? Pernah nggak? Nggak sih. Kayak gimana, hati. Coba? Hah? Kayak apa? Kayak hati ngomong sendiri. Oh, kayak hati ngomong sendiri. Tapi ada di telinga gitu? Nggak ada di telinga, oh, kamu begini, kamu begini, kamu jangan pergi, atau kamu pergi gitu. Ada nggak? Nggak ada. Terus apa yang dirasa? Ya, biasa aja. Biasa aja? Biasa aja. Sebenarnya yang kita lihat gitu ya, ini secara kasat mata aja. Karena saya kan nggak tahu nih sebelum-sebelumnya apa yang pernah terjadi. Tapi sekarang ini yang saya lihat Ridwan ini hanya krisis percaya diri. Krisis percaya diri. Nah, ada nggak hal-hal lain yang pernah terjadi dengan Ridwan? Ada sih, sekarang udah agak mendingan lah, agak cerah gitu. Dulu mah iya, sampai sakit udah 2 tahun kesini. Udah 2 tahun kesini sakitnya? Saya obatin, saya itu terapiin sama apa sih, air kelapa sama susu beruang, agak mendingan nih mukanya, lihatnya cerah gitu. Apa seperti apa? Iya, suka ngamuk, berontak aja. Berontak? Ya, sekarang alhamdulillah lah gitu, kalau udah mendingan. Dulu mah tuh beneran iya. Itu ngamuk ya, suka ngerusak atau? Iyalah, kemarinnya ini apa sih, ke masjid. Pecahin kaca masjid. Itu ini kali apa pikirannya? Biasanya dia tuh kalau pikirannya tenang lah bisa tidur. Kalau nggak tenang dia nggak suka tidur semalam. Nggak tidur dari malam itu sampai pagi itu nggak tidur ya? Karena udah mendingan, barang diterapi sama air kelapa itu dia bisa tidur. Itu pulas itu. Ya, jadi gangguan ini sudah 2 tahun sampai kesini. Asal muasalnya seperti apa Bu? Asal mulanya mah tadinya sama teman-teman. Di pergaulan. Ridwan. Mungkin karena temennya nggak ngedeketin Ridwan, mungkin Ridwannya udah kayak gini. Ya, itu jadi merasa dijauhin ya. Jadi teman-temannya juga kalau Ridwan udah begini, nggak ada yang ngedeketin. Nggak ada. Belum lagi Ridwan
masih punya ini punya itu, dideketin. Hmm, rame kesini teman-teman datang gitu ya. Sekarang nggak ada kok. Sekarang nggak pernah datang lagi teman-temannya. Jarang ya, nggak ada ya. Selama ini, selama 2 tahun ini, ibu udah bawa berobat kemana aja? Ke ini sih, ke apa sih, yang pintar-pintar gitu. Ke orang-orang pintar. Kalau minum-minum obat-obat dari rumah sakit, pernah nggak, Bu? Belum. Belum pernah? Lebih tenangnya nih, sejak kapan ini, Bu? Dari kemarin-kemarinnya ini, barusan. Baru ya? Yang biasanya nih nggak seperti ini? Iya. Ridwan? Kalau pas lagi marah itu tuh apa yang dirasa? Apa ya? Kayak gimana? Kayak mau berantem aja gitu. Kayak mau berantem aja. Kayak orang mau ngajak berantem. Sampai emosi aja gitu. Ya dulu ge anak kakak ipar kan sampai minta apa ya? Pengen ngajak berantem sama siapa gitu. Pokoknya berontak aja. Jadi hati itu pengen berantem aja gitu. Iya. Tapi nggak ada yang nyuruh bisikin gitu. Benar nggak ada yang bisik-bisik gitu? Ngajak Iwan, kan ngajak anak ke, iya. Karena lagi Iwan anu kaca masjid kan, jadi masih ngajak. Misalnya ada yang nyuruh misalnya. Bisikin orang halus gitu. Misalnya ada yang, iya ada yang nyuruh, iya. Itu pecahin tuh kaca gitu. Iya, ada. Ayo pecahin gitu. Gitu. Ada nggak ya seperti itu? Apa ya kayak. Bukan di telinga sih bisikannya. Iya, tapi dari hati rasanya gitu ya. Iya. Oh gitu ya, iya. Tapi ada, memang ada ya, ada yang nyuruh gitu ya. Iya. Ada yang nyuruh. Iya. Jadi ketika suruhan-suruhan itu, kata-kata hati gitu, sebenarnya itu bukan dari hati kita. Bukan dari hati Ridwan sendiri. Nah, itu memang karena gangguan pikirannya. Itu namanya halusinasi. Jadi berhalusinasi dia. Berhalusinasi, disuruh mecahin kaca, misalnya disuruh mukul orang. Nah, ketika Ridwan mendapatkan bisikan-bisikan seperti itu, suruhan-suruhan seperti itu, Ridwan itu harus, kalau kita Islam, misalnya kita Muslim, Muslim kan ya? Ya, kalau kita Muslim, kita istighfar, gitu, kita ingat, kita harus sabarin diri, seperti itu. Jangan kita mengikuti apa yang dibisikin itu apa atau apa yang kata hati yang kayak gitu, sebenarnya itu bukan kata hatinya Ridwan. Seperti itu. Ya, ini kalau seandainya mau dibawa ke berobat mau enggak? Mau, Ridwan. Mau. Mau enggak kita bawa ke rumah sakit? Enggak ada apa-apain, cuman diperiksa doang. Nah, enggak ada apa-apain, cuman diperiksa, nanti dikasih obat. Tapi nanti ketika dikasih obat, enggak hanya berobat terus dikasih obat terus obatnya ditaruh, enggak seperti itu. Harus diyakinkan diri, harus tekad, saya harus minum obat, saya harus sembuh. Jadi tekad Iwane pengen waras kayak mau maning, kon ndak maning. Iya, ndak usah maning, kone kan hebat re maning. Sementing ada tekad dari hati apa ya, Pak? Iya, 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 harus dari harus seperti sendiri, itu. Iya. Ridwan sempat ya Pak. Lagi pas ini kayaknya. Dia saking enggak bisa nahan dirinya sampai itu suruh megang golok. Kan. Disuruh megang golok. Iya, ini lehernya coba. Ada yang nyuruh kan? Iya. Iya, rasanya gitu. Iya. Ada yang nyuruh. Nah, itu bahaya. Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, itu bahaya, sangat bahaya ketika itu sampai dibiarkan. Ini ada sama pisau, Pak. Siapanya? Oh dia tangan sendiri. Iya dia disuruh Bu. Dia suruh nyakitin diri dia sendiri. Kadang-kadang disuruh nyakitin orang lain gitu. Terkadang dia berhalusinasi ngelihat orang tidur dikiranya ular dipukul-pukul. Seperti itu. Nah ini harus bahaya ketika dibiarkan seperti itu. Kalau Ridwan tidak berobat, tidak minum obat, nah ini tingkat ininya akan bertambah nanti. Mau ya nanti ya dibawa kita bawa om bawa ke rumah sakit nanti mau? Mau gitu biar dibawa ke psikiater. Iya, di pada bae ditakonikenin doang, ditanya-tanyain doang. Ditanya-tanya doang enggak diperiksa, enggak disuntik, enggak ada apa-apain. Ya enggak lah. Itu namanya vaksin, disuntik. Iya. Dikasih obat doang. Dikasih obat. Jadi kalau dikasih obat masih mau, Pak. Iya, dikasih obat doang. Enggak ada apa-apain, cuma ditanya-tanya.
seperti apa perilakunya sehari hari, ngobrol biasa. Paling dokternya nanya-nanya nanti. Umurnya jadi, berapa? Keluhan Iwan ku dicurhatkan ning dokter psikiater makanya model mengkonon curhat Iwan itu. Iya, curhat. Iya, keluhan Iwan ning ati unek-unek ke kononku. Jadi dibawa ke rumah sakit umum, nanti dokternya memeriksa, didiagnosa, ditentukan penyakitnya, oh ini obatnya. Nah, kemudian nanti obatnya dilanjutkan ke puskesmas terdekat. Gitu. Nah, itu enggak bayar, Bu. Iya, gratis. Gratis. Jadi Ibu enggak usah khawatir. Nanti untuk melanjutkan obatnya itu gratis. Ya. Atau mungkin obatnya lagi habis puskesmas, Ibu harus beli, dan kalaupun beli itu mungkin juga enggak terlalu mahal lah. Ridwan, selama di jalan dulu kan lama ngamen ya? Ya, udah. Lama ngamen gitu. Itu tipe-tipe temannya seperti apa sih? Kayak ya, suka ngobat? Oh, kayak mabuk? Ada? Rokok paling ya. Benar, enggak ada yang ini yang suka nyabu kayak gitu tuh? Enggak ada. Enggak ada ya? Karena itu akan berpengaruh. Takutnya penyebabnya dari situ gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada teman-teman. Pengen lagi bateri Iwan kumpul-kumpul ki. Iya kok karena anak ETE siapa tebat? Pengen iya sekian mah ora. Ada enggak? Iya. Ada enggak yang main-main narkoba di situ? Iya, sedulur. Paling ngopi doang. Ngopi doang. Enggak ada narkoba enggak ada. Karena itu bahaya. Karena itu bisa ini, bisa mempengaruhi yang penyebabnya bisa itu. Dari situ juga bisa ya. Tapi enggak ada ya? Enggak ada. Cuma ngerokok ngopi doang, ngobrol-ngobrol. Gitu. Ya kalau minum-minum sini masuk. Minum-minum alkohol? Ya ada. Tapi sampai-sampai mabok-mabok gitu toh? Enggak. Paling enggak mabok ya, udah pulang. Oh gitu. Tapi enggak ada yang nyabu-nyabu, nyuntik-nyuntik gitu enggak ada. Setiap datang ke kafe makannya beda dia. Setiap Setiap ada yang setiap ini gitu, setiap iya. Mau kumat coba bawa ngerokok minum dong krek buat ada krek buat korek ya ya mesin saya ini nggak apa-apa saya pingin ini ya bakar ini pengen CS dengan mas kan CSM kayak gitu kan iya. Anggap batur baru iya anda teman gitu kayak gitu kolot 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 apa itu orang tua. Apanya, udah tua gitu. Ingat orang tua kata. Kenapa? Ingat orang tua, ingat bapak dia. Oh, ingat orang tua. Ya anggap aja saya orang tua kamu gitu. Iya. Enggak ada bapaknya. Bapaknya udah enggak ada. Nah, justru karena bapak udah enggak ada, Ridwan itu harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab nih di tengah rumah tangga ini, di dalam rumah ini. Harus menjadi orang yang kuat, orang yang bisa diandalkan. Tapi ketika Ridwan seperti ini, ya ibu menjadi tulang punggungnya. Nah, ini kalau dari silsilah keluarga, ada nggak yang mengalami gangguan-gangguan seperti ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dari pihak ibu misalnya? Nggak ada. Nggak ada. Dari pihak bapak, nenek-neneknya gitu? Nggak ada turunan. Nggak ada turunan? Nggak ada. Gangguan sinyal. Sinyalnya agak lemot di. Lemot sinyalnya. Terganggu sinyalnya ya. Nah kan sudah tahu tuh ada gangguan. Nah jadi harus bisa menyadar-nyadarkan diri gitu. Ingat, ya. Ketika ada dorongan untuk berbuat sesuatu, harus dibuang di tepis jauh-jauh itu perasaan itu. Jadi dia tuh kayaknya mah ada campur penyesalannya dia tuh waktu dia banyak uang itu senang-senang sama teman-temannya. Giliran sekarang nggak ada uang, teman-temannya jauhin mau nyenangin orang tua, usahanya belum. Udah nggak ada. Iya gitu. Jadi agak sedikit penyesalannya ada gitu. Suka ngomong gitu, suka curhatnya. Iya, ini kelihatan memang dia agak rada-rada krisis percaya diri juga. Dia nggak percaya diri, dia minder. Minder yang sebenarnya nantilah kita coba nanti kita... terusnya pikiran tuh enggak itu terlalu diresapi gitu terlalu didalamin pikirannya gitu,
ya nanti ya kita coba nanti kita bawa berobat nanti. Kita bawa berobat, mudah-mudahan dirutinin minum obatnya nanti bisa sembuh. Kamu bisa kerja lagi. Iya, bisa. Sementing Iwan ya. Pengen. Cari Kak Iwan pengen nangakan emak, ya kan? Pengen biar rabi, ya kan? Pengen punya istri kata aja, Pak. Udah punya pacar belum? Putus pacar. Putus. Ya hanya ketawa tuh si Anya. Setuju. Mamanya enggak setuju katanya. Oh gitu, enggak setuju mamanya. Ayo putus sendiri. Obatnya Ridwan, udah waras. Demenan maning percaya diri, pengen waras Iwan yang kerja maning, usaha maning. Kok boleh pacar maning? Iya. Kalau kita udah sembuh itu cewek-cewek itu pada mendekat. Iyalah. Kok. Tapi kalau dalam keadaan sakit begini, siapa yang mau dekat? Iyalah. Iya kan? Benar enggak? Jadi harus sembuh dulu. Nanti baru timbulkan rasa percaya diri dulu. Terus kalau malam tidur enggak? Tidur paling. Ya. Tidur enggak malam-malam? Hah? Siang aja. Nah, itu salah. Itu salah cara tidurnya. Jangan dibalik hari itu. Malam tuh buat tidur, siang tuh buat beraktivitas. Usahakan nanti siang itu jangan tidur. Kamu harus beraktivitas di rumah, apapun itu, ngapain kek gitu. Gitu, nyapu rumah bisa nggak? Bisa. Bersih-bersih rumah bisa nggak? Nah, itu harus dipelajari. Nah, itu di samping itu untuk kita meringankan beban orang tua. Nah, itu berguna untuk biar kitanya nggak banyak pikiran ketika ada kita kesibukan, kita punya kesibukan, kita nggak memikirkan hal-hal yang buruk. Gitu. Malam-malam nggak bisa tidur tuh Pak. Saya tidur di sini Pak. Terus ntar kita merem dulu, ntar melek lagi mata tuh melihat, oh masih tidur. Tidur lagi saya tuh Pak. Ntar kira-kira jam berapa bangun, melek lagi matanya melihat, oh iya dia. Iya. Khawatir ya. Lolos kan lagi masjid. Jam tengah malam. Makanya kita sedikit kan. Kagol, saking kitanya matanya ngantuk bu. Keluar matanya ngantuk Pak. Saking apa sih? Oh itu waktu itu, waktu dia merusak masjid itu seperti apa ceritanya? Iya nggak bisa tidur dia. Nggak bisa tidur malam. Abis itu dia keluar. Keluar. Tahuan. Udah. Tangan. Ditungguin sama saya tuh Pak. Siap ini melihat, oh di sini kan masih tidur. Terus sayanya ikutan tidur lagi. Ntar melek lagi itu. Tidur lagi kayaknya tuh Pak. Barang itu mah apa emaknya kelelahan matanya tuh bekas ngeliatin aja nih ini. Nggak ketahuan dia udah keluar. Udah keluar. Terus dirusak masjidnya. Ini kacanya doang pakai palu. Dilempar doang enggak digitok, enggak lempar doang. Tangannya enggak ngegetok gitu Pak. Oh gitu. Kayak ada yang nyuruh gitu aja tuh. Lemparin gitu ya. Barang udah gaya rame kata dia nya ada yang ngajak katanya kesana katanya mau ngambil kotak amal buat ngasih emak duit katanya gitu ada yang bau perasaan dia nya tuh gitu dia. Iya pernah setiap hari tuh minta uang aja Pak kadang sayanya kesel nggak ada yang usaha apa tuh yang usaha cuma emak sendiri. Gimana sih kamu mikir sih nggak ada yang bantuin manis semua pada minta uang tuh Pak biasanya jengkel akhirnya tak marahin kalau dimarahin tuh dianya tuh iya ini kali apa iya. Otaknya lagi iya kasih marahnya pikiran sedih mau marah iya. Hati mah pengen ngebantu cuman kita primen masih kenen kok oh, nol iya, pikiran iya tuh Pak pada minta uang saking jengkelnya tak marahin jadi dari situ kayaknya Ibu, ibu ini ibu bekerja. Apa, apa ibu kerja ibu apa? Buru cuci. Buru cuci. Di setiap beberapa rumah gitu. Cuma satu doang. Satu doang. Di komplek. Jadi dari hasil itu ibu menghidupi semua kebutuhan keluarga. Iya. Yang empat ini. Yang empat ini ya dengan lelaki semua. Lelaki semua, terus ada yang sekolah juga?
Ada satu yang, ada satu yang bungsu yang masih sekolah, yang tiga udah enggak ya. Udah punya tujuh. Nah, ibu yang menanggung itu semua. Iya. Tuh, Ridwan lelah ibunya. Kasihan. Ya, jadi jangan terlalu mendesak-desak ibu juga. Kasihan ibunya. Jadi Ridwan minta uang tuh buat apa? Beli rokok. Beli rokok. Tapi yang beli rokoknya tuh nggak cuma sehari doang, minta lagi uang. Sehari tinggal sekali gitu. Dua kali gitu. Kalau beli rokoknya tuh bungkusan apa batangan? Satu biji. Satu biji. Iya. Mintanya nggak gede. Iya, masih mending begitu. 2000 juga kan berapa kali 2000 iya. Kan belum ada adeknya. Gitu. Iya, iya, iya. Buat nenangin pikirannya itu rokok gitu kan. Iya betul. Cuman di satu sisi dengan kondisi perekonomian keluarga yang berat ini gitu kan. Iya. Ibunya juga berat. Iya. Karena enggak ada bapaknya. Karena enggak ada yang bapak, ibu sebagai tulang punggung. Punya anak yang belum bisa membantu untuk penghasilan. Tapi dulu waktu Ridwan masih ngamen, masih kerja, suka bantu enggak Ridwan? Ibu suka ngasih uang nggak, Bu? Jujur sih, Pak. Dia mah lagi kerjanya belum pernah ngasih ke emaknya. Nggak pernah. Belum. Paling dia dapat ngambil rumput itu ditabungin. Dia kalau udah besar nabunginnya diambil buat beli apa. Oh, gitu. Paling emaknya kadang dikasih ya selagi habis ngambil uang gitu dikasih. Kalau ke habis ngambil uang enggak. Ya namanya kayak masih remaja gitu, masih ada yang nginginin. Kenapa mau seperti motor yang ngasih ke orang tua gitu, yang nggak setiap bulan gitu, yang buka celengan gitu, ada gitu. Sisanya ya buat beli buat sendiri. Tapi di hati Ridwan tuh ada nggak sih rasa kasihan sama ibuku gitu, sama mama aku sendiri ngidupin keluarga, mencari uang banting tulang. Ada enggak sih rasa seperti itu timbul? Terbersit enggak di pikiran gitu? Malah jadi tulang punggung kewane ane orang ngenese konon. Ya, ada mah ada. Ada. Sama lagi. Ya ada kasihan. Kasihannya. Jadi timbul kasihannya tuh sekarang ini, Pak. Jadi timbul penyesalannya itu. Waktu dulu masih dia kerja, ngomong kasarnya banyak punya motor, duit ada gitu. Sama teman-temannya itu. Sama teman-temannya gitu, aja. Kan? Jadi nggak mikirin keluarga, nggak mikir maknya. Ngomong kasarnya mah. Jadi sekarang tuh dia tuh nyesel gitu. Kepikiran ya Allah, saya tuh tadi mah banyak uang, punya motor, nggak buat nyenengin emak, nggak nurut sama emak, ngomong kasarnya gitu dia tuh sekarangnya tuh. Jadi makanya suka merenung, ternyata timbulnya bisikan-bisikan yang nggak bener sekarang. Nah sekarang masih ngambil rumput itu nggak? Udah, udah nggak? Berhentiin sama bosnya. Oh, dari berhenti. Orang kayak gini tuh. Kopi gini Pak kan, soalnya jualannya lagi sepi, jadi dari ini. Ya Ridwan ya, jadi Ridwan harus ingat ketika datang suruhan-suruhan yang tidak benar, Ridwan harus bisa menepis itu semua. Ya, jangan diikutin itu semua. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita coba nanti bawa berobat. Ya, ini rokok. Ini jangan mentang-mentang ada rokok satu bungkus nanti dihabisin langsung, nggak boleh. Ya, harus di ini diirit karena rokok itu membunuhmu ya kan. Rokok juga sama aja mati. Kenapa? Karena rokok juga sama aja mati katanya. Bukan masalah itu kan. Kalau kan gini, memang manusia itu memang semua akan mati. Nah, orang yang merokok akan lebih cepat mati. Iya. Dari rokok ini kan banyak mudaratnya. Ya. Nah, jadi ini rokok jangan langsung dihabis-habisin, nggak boleh. Ya. Nanti nggak dikasih rokok. Diawet-awetin.
bukan maksudnya buat ngirit ini ya, tapi buat kesehatan. Ya, enggak boleh. Ya, nanti enggak dikasih rokok lagi kalau dihabisin langsung. Kira-kira bapak ini kesini masih ada? Masih ada nih. Sehari itu berapa biasanya ngerokoknya? Kalau dikasih mah biasanya iya sama ini PT. Cuman yang agak panjang kali. Gimana? Kalau dikasih ngerokok, kalau enggak ada yang ngasih enggak. Oh gitu. Iya. Ayo udah ini harus dipegang siapa nih, ibu atau apa? Jadi kalau dia pegang dia habisin. Sama aja sama ibunya mentar ambil sendiri. Dipegangnya sama saya entar misah. Nah, iya nanti ibu yang pegang nih. Ya Ridwan ya. Boleh ya? Nah, ini ibu pegang nih. Karena kasihan Ridwannya nanti nyesek terlalu banyak rokok, enggak boleh. Bakar pen ngerokok teh. Assalamualaikum rokok. Kasih nah, gitu satu. Aja. Ya. Iya, Pak. Nah, coba jadi pesan saya tadi apa? Satu, tadi tidak boleh ke ibu apa? Beban. Nah, jangan bikin beban ibu. Jangan bikin ya. Ibu sedih. Jangan bikin ibu sedih. Ya. Harus percaya diri pengen sembuh. Meskipun kita nggak bisa bantu, minimal kita jangan nyakitin dia. Iya, jangan ngasih. Jangan beban. Nyakitin perasaan dia. Iya. Taruhlah kita nggak bisa bantu, minimal kita bisa meringankan beban pikiran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah tidur apa? Apa yang kedua apa? Jangan tidur siang. Tidak tidur siang, malam harus tidur. Harus tidur. Nah, biar tidak tidur siang, apa yang harus dilakukan di rumah? Ngapain? Nonton TV katanya. Boleh nonton TV. Terus apa lagi? Jangan melotot terus ke TV. Iya. Bukannya apa? Nonton TV, TV-nya nonton. Bantu-bantu? Iya, bantu-bantu ngapain? Kayak nyapu-nyapu, beres-beres rumah. Ini kan banyak tuh yang perlu diberesin tuh. Iya. Ya, benar ya? Nanti saya kesini, nanti saya tanya lagi nih. Iya. Benar nggak Ridwan yang bantu? Iya. Ya, saksi ya? Iya, saksi. Nah, ini si Ridwan nanti kalau saya kesini ini udah harus bersih ini. Iya. Udah rapi, bersih. Iya. Lantainya juga dipel. Ya, disapu ya. Terus pakainya siapa yang cuci? Maknya. Jangan. Sendiri, Pak. Cuci sendiri. Kan maknya sudah capek nyuci sama orang lain. Masa di rumah anak-anaknya nyuciin pakaian anak-anaknya lagi? Benar nggak? Ya. Cuci pakaian? Sendiri. Kalau habis makan? Minum. Minum. Iya benar, minum. Cuci piring. Cuci piring siapa? Mak. Habis makan, piringnya ditaruh aja? Iya. Mulai sekarang, harus? Sendiri. Cuci piring sendiri, habis makan cuci piring sendiri. Maknya udah capek kerja sama orang dengan gaji yang tidak seberapa untuk menghidupin kalian semua. Kasihan ditambah beban. Ya? Jadi cuci baju sendiri, habis makan cuci piring sendiri. Bersih-bersih rumah. Karena ini bukan hanya untuk membantu maknya, karena ini berguna untuk Ridwan sendiri, untuk mengobati pikiran-pikiran Ridwan, melatih dirinya, ya, menghilangkan pikiran-pikiran negatif ketika ada kesibukan. Ya, oke. Okay. Nanti kalau saya sudah sempat, nanti saya ajak berobat, Bu. Ada nomor yang bisa dihubungin? Coba ada nomor. Ridwan, kamu ada nomor? Jauh sih. Jangan pegang HP dulu, nggak usah. Nanti ada nomor yang ini ya. Ada yang ibu ya. Tadi aja ya. Ayo udah. Ya nanti kalau saya udah sempat, nanti udah ada waktu, nanti saya kesini. Ini buat saya. Iya. Saya minum ya. Ya oke okay, teman-teman. Alhamdulillah ini kita sudah bertemu dengan Ridwan dengan kondisi yang seperti ini. Ini sebenarnya kondisinya sudah jauh lebih baik daripada biasanya, Bu ya. Jauh lebih baik. Tetapi ini tidak akan ada jaminan akan begini terus. Iya. Kalau begini terus ya syukur alhamdulillah. Iya. Tetapi gangguan-gangguan seperti itu akan timbul bisa kapan saja. Iya. Nah ini butuh penanganan. Ya butuh berobat. Jangan dianggap ini sudah sembuh. Iya. Ya butuh penanganan lebih lanjut dengan ke tempat pengobatan yang tepat. Iya. Ya tempat pengobatan yang tepat. Nanti insya Allah kita akan ajak Ridwan nanti ke psikiater, kita ajak berobat. Kemudian untuk selanjutnya nanti ibu silakan nanti lanjutkan berobat ke puskesmas ya.
nanti ibu lanjutkan ke sana, nanti saya juga laporan nanti ke puskesmas. Saya kasih tahu bahwa di sini tuh ada yang butuh bantuan. Ya. Nah, ada yang butuh bantuan. Baik, teman-teman, kita sudah cukup banyak bertanya tentang keadaan Ridwan. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat informasi tentang dia dan beliau ini memang butuh bantuan. Salah, secepatnya kita akan bawa ke psikiater. Baik, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami ke rumah Ridwan, bincang-bincang sama Ridwan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan.